Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Apa khabar para pelajar sekalian? Diharapkan para pelajar berada dalam keadaan sihat dan selamat serta bersemangat untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Saya Cik Siti Nur Haslinda, tenaga pengajar bagi program agroindustri ternakan poultry dari Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja. Hari ini anda akan bersama dengan saya dan kita akan belajar mengenai satu topik di bawah tajuk kursus GTP 3033 Pengendalian Telur Tetasan, iaitu set telur tetasan ke dalam setter. Dalam topik ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama, pelajar perlu menyenaraikan rekod pengurusan penyimpanan telur ayam tetasan dengan betul. Yang kedua, pelajar perlu menjalankan proses pengendalian telur tetasan ayam dengan betul. Dan yang ketiga, pelajar perlu menjelaskan kaedah pengendalian telur tetasan ayam mengikut SOP dengan betul. Seperti yang para pelajar telah pelajari sebelum ini, proses pengurusan hatchery adalah bermula dengan proses penerimaan telur, diikuti dengan proses fumigasi kali kedua dan proses pemilihan telur sebelum proses pengeraman yang akan dipelajari dalam topik ini. Dalam proses penerimaan telur, telur tetasan dari ladang akan dihantar ke pusat penetasan menggunakan pengangkutan yang sesuai seperti lori. Telur ini akan dikira dan dipastikan bilangannya sama seperti yang telah direkodkan dalam rekod penghantaran telur. Kemudian, telur ini akan dibawa ke bilik fumigasi. Adakah para pelajar tahu apakah itu fumigasi? Fumigasi adalah satu proses nyah kuman yang menggunakan gas formaldehyde. Gas ini terhasil daripada campuran kalium permanganat dan larutan formalin. Fumigasi telur dilakukan adalah untuk memastikan kulit telur tetasan bebas dari sebarang kuman yang boleh menjejaskan proses penetasan. Proses fumigasi telur dalam bilik fumigasi menggunakan larutan formalin dan kalium permanganat dengan nisbah 2:1 selama 20 minit. Kuantiti formalin dan kalium permanganat yang digunakan untuk setiap 100 kaki padu ruang bilik fumigasi adalah sebanyak 120 ml formalin dan 60 gram kalium permanganat. Kemudian, selepas proses fumigasi telur, telur-telur tersebut akan melalui proses pemilihan telur untuk memastikan hanya telur tetasan yang menempati piawai sahaja yang akan digunakan untuk pengeluaran anak ayam yang berkualiti. Ciri-ciri telur ayam yang perlu ditakar ialah saiz telur kecil atau dikenali sebagai junior, di mana berat telur adalah kurang daripada 50 gram, serta kualiti kulit dan bentuk yang tidak normal. Selain itu, ciri telur yang bersaiz besar dan mempunyai dua kuning telur turut dikenali sebagai telur jambu. Seterusnya, telur yang kotor dan retak juga perlu ditakai. Kemudian, telur ini akan diasingkan berdasarkan kod ladang dan flok, nombor reban, minggu pengeluaran dan tarikh pengeluaran. Selepas itu, telur ini akan disimpan di dalam bilik penyimpanan, iaitu bilik sejuk dengan suhu 18 darjah Celsius sehingga 20 darjah Celsius. Tujuan penyimpanan telur ini adalah untuk menjaga kualiti embrio. Jangka masa penyimpanan biasanya 2 hingga 7 hari. Jika penyimpanan melebihi tempoh ini, kadar penetasan telur akan menurun sebanyak 14% bagi setiap minggu. Adalah amat penting penyimpanan telur tetasan dalam tempoh yang ditetapkan. Selepas itu, aktiviti set telur tetasan ke dalam setter
akan dilakukan untuk proses pengeraman. Secara ringkasnya, dalam topik ini, set telur tetasan ke dalam setter melibatkan proses penyimpanan telur di dalam bilik sejuk, pra-pemanasan telur selama 6 hingga 12 jam sebelum telur dimasukkan ke dalam setter untuk pengeraman, dan proses pengeraman telur tetasan di dalam setter adalah selama 18 hari. Bagi melaksanakan aktiviti set telur tetasan ke dalam setter, bahan yang diperlukan ialah telur tetasan yang telah disusun pada dulang setter ataupun setter tray serta rekod pengurusan telur tetasan. Peralatan yang diperlukan ialah ruang yang bersuhu bilik iaitu 27 darjah Celsius serta setter yang dilengkapi dengan turner yang berfungsi dengan baik. Fungsi rekod pengurusan telur tetasan adalah untuk memastikan setiap aktiviti pengurusan telur tetasan direkod dengan lengkap untuk dijadikan sebagai rujukan oleh pekerja dan pihak pengurusan. Setter pula merupakan alat yang digunakan untuk pengeraman telur tetasan. Bagi telur tetasan ayam pedaging, ayam kampung ataupun ayam penelur, ia memerlukan tempoh pengeraman di dalam setter selama 18 hari sebelum telur dipindahkan ke dalam hatcher selama 3 hari untuk proses penetasan. Manakala ruang bersuhu bilik iaitu bersuhu 27 darjah Celsius diperlukan untuk memastikan suhu telur berada dalam suhu bilik setelah dikeluarkan dari bilik penyimpanan telur. Untuk mengelakkan perpeluhan telur sebelum dimasukkan ke dalam setter. Sebelum kita memulakan sebarang aktiviti, kita perlulah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk memastikan keselamatan diri, ternakan serta peralatan. Pemakaian Personal Protective Equipment, PPE yang lengkap, diperlukan semasa melakukan aktiviti set telur tetasan ke dalam setter. Pemakaian PPE yang lengkap diperlukan untuk melindungi personel dari sebarang sentuhan bahan kimia yang berbahaya dan juga untuk mengelakkan telur tetasan terdedah kepada kontaminasi yang boleh merosakkan telur tetasan, seterusnya mengganggu perkembangan embrio. Berikut merupakan tata cara pemakaian PPE. PPE yang diperlukan adalah penutup hidung dan mulut, kasut bot yang telah disanitasi, sarung tangan getah pakai buang, goggle dan coverall ataupun pakaian ladang yang bersih.
Setelah selesai mengambil langkah-langkah keselamatan seperti memakai PPE yang lengkap, ayuh kita mulakan. Langkah pertama ialah mengeluarkan seta troli yang mengandungi telur tetasan dari bilik penyimpanan telur, iaitu bilik sejuk ke ruang yang bersuhu bilik bagi tujuan pra-pemanasan selama 6 hingga 12 jam. Langkah ini sangat penting untuk mengelakkan perpeluhan telur akibat perubahan suhu yang drastik sebelum dimasukkan ke dalam seta. Perubahan suhu yang drastik boleh menyebabkan perkembangan embrio terganggu. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran, saya ingin menguji pelajar dengan satu soalan. Apakah fungsi bilik sejuk? A. Mempercepatkan penetasan telur. B. Menjaga kualiti embrio. C. Bagi tujuan pengeraman. Dan D. Menghalang keretakan telur. Sudahkah para pelajar mendapat jawapan bagi soalan yang telah saya utarakan sebentar tadi? Jawapannya adalah B. Menjaga kualiti embrio. Selepas telur tetasan dikeluarkan dari bilik sejuk, ia perlu dimasukkan ke dalam seta. Oleh itu, sebelum menggunakan seta, kita hendaklah pastikan seta berada dalam keadaan yang baik dan berfungsi. Senarai semak berikut digunakan sebelum memasukkan seta troli ke dalam seta. Senarai semak ini digunakan oleh pekerja untuk memastikan seta berfungsi dengan baik untuk proses pengeraman telur tetasan. Dalam senarai semak tersebut, perkara yang perlu dipastikan berfungsi ialah alarm system, display panel yang memaparkan suhu, kelembapan dan lampu LED, ampere on aux heaters, damper opening, check reservoir, waterline pressure, spray nozzles, airline pressure dan egg turning. Setelah telur dibiar di dalam ruangan yang bersuhu bilik selama 6 hingga 12 jam, seta troli yang mengandungi telur tetasan tersebut dimasukkan ke dalam seta untuk proses pengeraman telur tetasan selama 18 hari bagi telur ayam. Seta troli tersebut dimasukkan ke dalam seta dan perlu disambungkan kepada tenor untuk memusingkan rak telur di dalam seta bagi memastikan seta tray bergerak setiap 1 jam. Pergerakan seta tray setiap 1 jam adalah amat penting bagi mengelakkan kuning telur melekat pada kulit telur yang akan menjejaskan tumbesaran dan mortaliti embrio. Berikut merupakan lakaran kasar inkubator dari pandangan hadapan. Gambar ini pula menunjukkan pekerja memasukkan troli seta ke dalam seta untuk proses pengeraman. Saya akan menunjukkan satu video proses set telur tetasan ke dalam seta dari langkah mengeluarkan telur tetasan dari bilik sejuk ke dalam seta. Mari kita sama-sama menonton video tersebut.
Setelah seta troli yang mengandungi telur tetasan dimasukkan ke dalam seta dan disambungkan kepada tena, tetapan suhu, kelembapan dan turning duration pada seta perlu dilakukan. Tetapan keperluan seta ditetapkan dengan suhu 37.5 darjah Celsius, kelembapan RH 60% hingga 70%, pengudaraan 21% oksigen, 0.5 sehingga 0.8% karbon dioksida dan turning tray adalah setiap 1 jam. Ketetapan ini perlu dipantau secara konsisten selama 18 hari untuk memastikan pertumbuhan embrio yang optimum. Video ini memaparkan bagaimana tena di dalam seta berfungsi untuk menggerakkan dulang seta bagi memastikan kuning telur di dalam cangkerang tidak melekat pada kulit telur. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran, saya ingin memberikan para pelajar satu soalan. Apakah elemen yang penting semasa proses pengeraman menggunakan seta? A. Cahaya, suhu dan kelembapan. B. Suhu, penguapan dan tekanan. C. Suhu, kelembapan dan pengudaraan. Dan di cahaya, tekanan dan pengudaraan. Pasti para pelajar sudah mendapat jawapan bagi soalan yang saya berikan tadi. Jawapannya adalah C, suhu, kelembapan dan pengudaraan. Sebarang aktiviti perlulah direkod dengan efisien. Pekerja yang ditugaskan untuk memantau aktiviti pengeraman telur tetasan pada seta perlu melengkapkan rekod pengurusan telur tetasan dan dihantar kepada penyelia untuk semakan. Penyelia pula akan menghantar rekod tersebut kepada pihak pengurusan untuk semakan dan pengesahan. Tujuan merekod adalah untuk memantau bilangan telur tetasan yang diterima, memantau bilangan telur tetasan yang dimasukkan ke dalam seta, mendapatkan jumlah peratus telur tetasan yang bernas, mendapatkan jumlah telur yang berjaya ditetaskan dan juga sebagai rujukan untuk meningkatkan kadar tetasan. Paparan ini menunjukkan contoh rekod pengurusan aktiviti pengeraman telur tetasan. Pekerja akan mencatat rekod ini sementara penyelia akan membuat semakan dan pengurus akan mengesahkan rekod ini dari masa ke semasa. Tahukah anda, mesin inkubator atau pengeraman boleh dibuat secara DIY, do it yourself. Ianya adalah lebih murah dan mudah dibuat seperti di dalam video ini. Thank you.
Anda juga boleh melayari di laman internet dan cari maklumat berkaitan inkubator DIY. Selamat mencuba. Kesimpulannya, aktiviti set telur tetasan perlu dilakukan dengan lengkap dan betul bagi memastikan proses pengeraman telur berlaku dengan baik untuk proses pembesaran embrio yang optimum. Pada episod yang akan datang, saya akan menerangkan proses melakukan aktiviti pendianan dan pemindahan telur tetasan ke mesin tetasan untuk proses penetasan telur. Diharap para pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dalam topik ini, iaitu pelajar dapat menyenaraikan rekod pengurusan penyimpanan telur ayam tetasan dengan betul. Pelajar dapat menjalankan proses pengendalian telur tetasan ayam dengan betul. Dan pelajar dapat menjelaskan kaedah pengendalian telur tetasan ayam mengikut SOP dengan betul. Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat dari apa yang telah diajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.